Ya, berikutnya pemirsa, perkembangan harga CPO yang naik membuat PT Saraswati Anugrah Makmur TBK optimistis mampu meraup pendapatan hingga 1,85 triliun rupiah. Dan angka ini naik 31,2% dari realisasi pendapatan di tahun lalu yang hanya sebesar 1,41 triliun rupiah. Produsen pupuk NPK PT Saraswati Anugrah Makmur TBK atau emiten dengan kode saham SAMF optimistis meraup pendapatan 1,85 triliun rupiah hingga akhir 2021 atas sesuai dengan target. Optimistis tersebut dilihat dari perkembangan harga CPO yang sedang naik daun. Mengutip Bloomberg, harga CPO untuk kontrak pengiriman November 2021 berada di level 4.359 ringgit Malaysia per ton pada perdagangan Jumat lalu. Bahkan harga CPO sempat naik ke level ringgit Malaysia 4.478 per ton yang merupakan level tertingginya di tahun ini. Sepanjang 6 bulan pertama 2021, SAMF memerlukan penjualan bersih senilai 711,88 miliar rupiah atau naik 14,12% dari penjualan di periode tahun lalu sebesar 623,86 miliar rupiah. Seluruh penjualan SAMF berasal dari sektor produksi dan dijual kepada pihak ketiga. Salah satu kontributor terbesar adalah PT Perkebunan Nusantara 3 Persero dengan total penjualan 121,59 miliar rupiah atau naik 35% secara year on year. Sekretaris perusahaan PT Saraswati Anugrah Makmur TBK Dadang Suryanto mengatakan, kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO menjadi pendorong kenaikan target pendapatan. Untuk menangkap peluang permintaan pupuk ke depan, SAMF telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya adalah dengan menambah kapasitas produksi. Manajemen SAMF sedang mengusahakan total kapasitas produksi terpasang perusahaan bertambah menjadi 700 ribu ton per tahun. Sebelumnya total kapasitas produksi terpasang SAMF sebesar 600 ribu ton per tahun. Berbagai sumber, IDXL. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Saksikan Newscreen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Saya Mangi Vera Chong. Sampai jumpa.